Tutorial Kage Bushin. Udah tahu lagi nongkrong omongannya kosong agak lagu kalau ngomong kosong saya lau yo saya lau. Halo kenker, baik lagi kita di Mister Kenongkrong. Sudah Mister nggak mau jadi orang gila seperti ini. Hari ini kita akan melihat tekan kalian. Udah lama banget Mister sampai nangis-nangis ini karena melihat tekan kalian itu kan selalu membuat air mata Mister tuh berjatuhan ya. Dan sekarang kita akan melihat tekan kalian. Semoga tekan kalian lucu karena tekan kalian tuh butuh asupan yang kelucuan. Mau apa bos? Asupan lucu. Ya udahlah, pokoknya kita lihat tekan kalian. Kita akan melihat dari Harry underscore Kuswanto nih. Kita kasih aplaus dulu. Dia kagak pernah absen untuk nge-tag Mister terus video. Padahal Mister jarang upload. Sorry kenoker atau Harry Kuswanto kenoker. Sorry banget. Mister bukan gak mau jarang upload, Mister banyak kerjaan. AdSense belum cair. Oke, udahlah. Banyak curhat, Mister gak mau curhat. Emang Kanoa sih. Kita lihat maksudnya apa? Orang lain ini adalah cumi biasa. Tapi di mata para colikiawan ini, cumi ini sangat colikiawan, oke. Okay. Umumnya cumi biasa dimakan, sekarang bisa dientot. Awalnya banyak orang yang berpikir itu adalah hal gila, tetapi sekarang sudah menjadi hal biasa. Sebut saja namanya Nur Hilal Fajri, dia salah satu dari para colikiawan yang dulu menggunakan sabun sekarang berpindah ke cumi. Awalnya saya coba-coba. Astagfirullahaladzim. Lah kok enak, besok pagi saya balik lagi, saya coba lagi, lah kok makin enak. Lalu saya berpikir positif, saya berniat baik untuk tidak berhenti mencobanya. Kenapa nih anak sepeda nih? Oh. Tidak lucu. Mister tidak tertawa sama sekali karena tidak lucu ya. Kalau lucu pasti Mister tertawa. Tapi tidak tertawa karena biasa saja. Kedak mata, bos. Astagfirullahalazim. Tidur goblok, jangan begadang mulu. Tidur beneran bos, pinter banget editannya ya, tapi Mister belum tertawa ya karena ya easy company lah. Apa easy company dong. Aduh, gara-gara ada cumi-cumi jadi sabun ada saingan gitu adik-adik. Oke. Sekarang ada sabun sudah ya. Astagfirullahaladzim, lagu ini lagi bos. Don't play me brosku. Astagfirullahaladzim. Gimana bisa di supermarket ada biawa segede gitu bos? Ada biawa bos. Petualangan kurir Shopee Food, Grab Food, Gojek. Oke okay. Ini dia kerja di mana sih? Tiga perusahaan bos. Ini ketika kalian kencing dan gak mau kedengeran suaranya, kalian pasti tembak sasaran situ biar kencing kita tuh agak
bunyinya tuh halus gitu kan. Kalau kalian kencing langsung di tengah situ, berarti kalian itu gentle. Cewek ketika main game, cewek ketika mainin perasaan cowok, nilai sendiri bagaimana wanita ya. Dia tuh pinter banget ikaliku kehidupan untuk mempermainkan perasaan laki-laki ini. Hati aja kekar tapi hati aja kekar, badan aja kekar tapi hatinya tuh Hello Panda gitu. Next. Jangan takut gagal, ini bukanlah akhir, tetap berlari mengejar impianmu. Oke. Tapi enggak mesti babi juga yang larinya ya. Momen ketika lo habis menang debat sama orang tua, be like. Disuruh balik, bos, disuruh pulang, keluar dari rumah. Ya. Jadi kalau kalian berdebat sama orang tua, jangan berdebat karena berdosa juga. Jadi meskipun kalian benar ataupun orang tua kalian salah, kalian tetap salah. Ya. Karena dia melahirkan kalian dan merawat kalian dari kecil. Itu aja. Sumpah teman laknat, bos. HP-nya dijatuhin. Sumpah. Kami telah menerima laporan bahwa Google App di Android tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Untuk beberapa pengguna, kami sedang menyelidiki masalah ini. Mohon ditunggu kabar selanjutnya. Twitter for iPhone. Lah mereka sendiri ogah pakai HP Android. Astagfirullahaladzim. Iya. Baru tahu, Mister. Mereka pakai iPhone, bos. Google aja malas pakai Android. Apa kabar, Mister? Pakai Asus. Ya, tapi Mister selalu bersyukur meskipun HP ini selagi bisa dipakai, ya untuk apa kita beli baru, ya enggak? Alasan orang yang enggak ada duit. Minuman yang sudah hilang dari peradaban. Teh Sisri. Kemana Teh Sisri? Jujur, Mister enggak tahu Teh Sisri kemana ya. Itu minuman yang sangat amazing loh. Kemana Teh Sisri? Saat gue ngajak pacar makan, yang kamu lapar nggak? Aku traktir makan yuk. Boleh tuh yang. Mau makan di mana? Kita tempatnya Ibu Aris yang mie ayamnya enak loh. Ih kamu pelit banget sih sama aku, masa traktir mie ayam sih malu-maluin tahu? Makan tuh di kafe yang mahalan dikit lah. Andai kamu tahu mie ayam Cirebon Ibu Aris, harga mulai 800 jutaan. Ini beli mobil Fortuner bos. Akhirnya bisa melihat Jupiter dengan jelas. Nggak mesti diedit Jupiter Z, bos. Hai, boleh kenal nggak? Nama aku Siska, udah makan, udah minum, udah mandi, udah belajar, udah sholat. Pokoknya udah semua deh. Satu lagi, aku udah punya pacar. Oh, cewek nggak usah basa-basi. Langsung aja diginiin cowoknya ya. Kalau emang kalian nggak suka, jangan kasih PHP dan di ghosting. Ghost Rider. Ih, lucunya super biolo. Makasih ya udah beliin cumi untuk dimakan kan? Itu dimakan kan? Oke, next. Mau nanya nih guys, lebih baik makan mie 2 bungkus tanpa nasi atau makan mie 1 bungkus tapi pakai nasi? Beri alasan juga ya guys. Menurut Mister ya makan mie 2 bungkus campur nasi itu kelewatan ya, overdosis kau ya. Mie 2 bungkus gak usah pakai nasi. Pendapat Mister bagusnya mie 2 bungkus gak usah pakai nasi, mie 1 bungkus pakai nasi, gitu aja. Tapi jangan lupa telur. Oke. Next. Kenapa nelayan susah-susah cari ikan di laut? Padahal di pasar kan banyak. Otaknya itu dicas lagi biar lebih cerdas ya. Terkadang otak dia kelampau cerdas. Ya bagaimana di pasar mau dapat ikan kalau... Ah sudahlah. Kenapa lagi? Di mata orang biasa hanyalah kerupuk udang. Tapi di mata orang Indonesia ini alat untuk nyerok nasi. Itu kebiasaan orang Indonesia, kita nggak bisa ngilangin kebiasaan itu. Kalian bangga dong ya, apapun bisa jadi sendok gitu, selagi bisa digigit ya. Kerupuk pun jadi sendok, beda, satisfying banget kerupuk jadi sendok tuh set. Jadi kalau kalian makan kerupuk nggak dicendok ke nasi, itu hidup kalian kurang bahagia ya. Sampai di sini dulu videonya, dan jangan lupa kalian berbuat baik setiap hari. Bye bye.